Timbalan Menteri Besar Datuk Muhammad Ahmad Nik Abdullah menafikan tuduhan mengatakan beliau menjadi punca yang menyebabkan Nik Muhammad Abdul Nik Abdul Aziz tidak tercalon di Dewan Undangan Negeri Dun Cempaka pada pilihan raya negeri PRN. Sebaliknya, Naib Presiden PAS itu menegaskan nama bekas ahli Parlimen Bacok itu tidak tersenarai dari awal untuk kerusi Dun berkenaan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas majlis memperkenalkan calon Dun dalam Parlimen Pengkalan Cepat. Mengulas lanjut, Muhammad Amar yang juga calon Dun Pancor berkata, isu membabitkan Nik Muhammad Abdul sepatutnya sudah jelas apabila kedua-dua pihak iaitu Nik Muhammad Abdul dan Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man sudah menjelaskan perkara ini. Bagaimanapun, beliau percaya isu berkenaan tidak menjejaskan sokongan pengundi di Dun Cempaka dan Pancor. Terdahulu, adik kepada Allahyarham Tan Sri Nik Abdul Aziz Nikmat mendedahkan Muhammad Amar adalah punca kepada Nik Muhammad Abdul tidak dicalonkan pada PRN di Kelantan. Macam mana dia boleh kata saya sebab dia pun tak terlibat dalam mesyuarat? Macam mana? Itu selalu kita nak tanya soalan. Dari mana maklumat dia kata saya yang menghalang? Sebab dia tak terlibat dalam mesyuarat, jadi dia tak ada sebarang jawapan dalam parti. Sampai dia tahu ada surat ada apa, macam mana? Dari mana sumber dia? Datuk Seri Tuan Ibrahim dah jawab kan? Mana Ustaz ni Abdul tak nak bertanding? Itu sudah dijelaskan. Dan Ustaz ni Abdul pun sebut dia pun tidak basah untuk bertanding. Dan bagi dia tak ada masalah apa-apa kalau dia tak bertanding. Jadi kenapa orang lain pula yang sibuk? Nah, itu isu dia nya. Kan ada dua statement Ustaz ni Abdul. Dia sebut dengan jelas. Dia tidak harap dia nak bertanding. Fokus dia dah nak jaga sekolah raya dia. Jadi kenapa orang lain yang sampai buat statement, sampai buat tuduhan sebagainya? Bagi saya tak betul.